Karena ada cerai tahun depan, ya, ada bilang. Nah, tapi yang ini berjuang untuk keluarga sakinah, ya, itu juga. Sebab kita jangan lupa teman-teman kerja sini. Contoh ya, mungkin juga betul contoh ni, kan? Pernah satu ketika ustaz dengan ustazah selisih faham. Pernah satu ketika ustaz dengan ustazah selisih faham. Contoh. Betul tak betul, nanti kita bincang kat luar. Betul contoh, senang kan? Tak boleh tak puas hati ke kan? Ya? Bila kita selisih faham, hati kita panas. Siapa yang lebih mudah panas hati? Suami ke isteri? Macam jawab, takut gaduh. Ya, tanpa benda perusahaan. Siapa lebih panas, cepat panas hati? Suami ke isteri? Laku isteri, siapa lagi? Tawang, bujur, aman, setiap fotonya. Laku tu. Ya, buat manusia. Laku isteri. Betul perempuan. Seorang perempuan ini memang emosi mainan pakaian dia lah. Marah pun cepat, sejuk pun cepat. Sayang pun cepat, kelapan sayang-sayang. Oh, bagi kaya ayah dulu, petak pun, inilah aku yang paling benci. Ada juga. Itu memang mainan pakaian isteri. Tak yang ambil hati sangat dengan mulut dia. Tak apa betul, mulut dia tak mencerminkan dalam hati. Tapi betul ya, perempuan cepat, panas hati. Tak terkecuali ustaz. Kalau selisih faham, ustaz pun. Ustaz dah tak pun. Ya, tembak dengan apa? Message. Nah, itulah kerja. Ya. Eh, yang pernah ada handphone lebih zaman ni kan? Ya, dengan message. Tuan-tuan, satu ketika ustaz kata apa? Cukuplah semua ni kerja setan. Satu ketika ustaz kata apa? Okey, muslimat. Kalau kita tengah panas hati, tengah marah, tiba-tiba suami kita kata, dah lah kuyang, kerja setan raka ni. Suka, masya Allah. Yeah. Ani syurga. Ani syurga, betul tak? Bahkan kenal. Amboi, bahkan kata ni kerja setan. Cuba kita jadi mas punca dia apa? Lain pula, kan? Ya? Yeah? Kita harga kenal. Sedap kata kerja setan. Ya? Yeah? Macam tu lah. Kita orang kalau bergantung, tak bahasa Arab, bahasa Inggeris. Ya? Yeah? Berkasih saya bahasa Arab, marah bahasa Inggeris. Jadi, tuan-puan, ustaz tak pernah ustaz tegur, ustaz kata apa? Dah tu, ini kerja setan. Marah dengar cakap kerja setan. Apa kerja setan? Pula tengoklah punca ni, siapa sedap kata kerja setan? Marah kata kerja setan. Tapi tuan-tuan, hari ni ustaz cakap dengan sedar, ambil pengajaran daripada apa yang kita pernah lalui dalam hidup. Betul, kita patut terima kasih kat suami kita sebab terlalu sukar orang yang sedang marah, orang yang sedang berbala, orang yang sedang masya Allah tak tahu ibu bapa nak pulang rumah tangga dia untuk dia menginsafi bahawa dia sekarang telah diperdaya oleh syaitan. Susah. Kita tak nampak dari setan, kita asyik cari memang salah dia. Memang dia punca dia. Memang sebab dia. Tapi kita patut duduk sekejap untuk fikir apa? Benda ni tak seberapa. Tapi bila setan masuk campur, habis mengikut rumah tangga. Setuju tak setuju? Orang perempuan juga yang cepat setuju. Ya, macam dia cepat malam tu. Sungguh. Benda tak seberapa. Ya, suami kebetulan telinga pekak. Contoh. Dia panggil-panggil depan orang ramai, depan kawan di JK masjidnya. Tak menyambut dia. Kita pun panggil, ya, ya, buat tak tahu. Dan orang lain dia fikir, kenapa tak menyambut, tak suami dia. Ada pun yang panggil isyarat. Kita punya malam tuan-puan itu 3 minggu tu, okay, so. 3 minggu tak sama. Ya? Buat malam ni untuk orang panggil tak dengar. Ingat tak? Kata kan, ya? Tuan-puan, cuba kita fikir balik dengan ya, kalau kita ikut-ikut layan-layan kerja setan ni, itu yang muncul. Betul tak tuan-puan? Jadi,
syaitan. Rindu, rindu. Menangis, menangis, minta tolong tolong dari Allah. Aku ni takkan jadi susah kalau tak setan tipu daya aku, perdaya aku, campur tangan dengan urusan. Biar kita boleh menguruskan rumah tangga pakai iman. Ya, bukan juru mendingnya enterprise sekali. Jadi tuan-tuan pasti ada banyak sekali zikir dan wirid untuk menghalang diri kita, keluarga kita daripada tipu daya syaitan. Tetapi usaha nak kongsikan yang paling mudah sekali, tuan-tuan boleh rujuk saja dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Nah, ini bacanya. Suami-suami pun agak ini bapaknya. Ya. Ustazah pun buka ke ustaz tu lah buat tak tunggu. Ya. Banyak kena pun. Sungguh kawan-kawan. Oi, kerja kita kalau dah setan masuk campur memang payah. Walaupun sebenarnya di budaya syaitan tu lemah, tapi kalau tak kita uruskan dengan baik, kita tak nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kampus, dinasihatnya orang, oh tak, saya juga yang betul. Dinasihatnya anak, oh tak, saya juga yang betul. Tapi pada hari kita sedar ini tipu daya syaitan, kita boleh nampak, oh ya Allah, betul, saya pun saya. Habis itu yang lain itu tak nampak, kenapa? Dikabuli oleh syaitan. Akhirnya nampak. Kita boleh berubah kan? Daripada kata-kata kita lewat itu, ada yang salah. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Direct tu Allah ajar kita. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku berlindung ya Allah kepadamu daripada hasutan-hasutan syaitan ni bukan setan je, syaitan ni daripada manusia pun setan, ada setannya, jin pun ada setan. Kita nak pergi ambil siapa nak konsap kita punya rumah tangga tu pun kena tengok-tengok. Ya, kita nak jumpa siapa ni, takut datang dalam bentuk bisikan syaitan daripada lidah seseorang. Nak buat macam mana Kak Timah? Kau yang bodoh. Kalau Kak Timah dalam beratus kali, Kak Timah corai dengan Kak Timah pula. Dia minta apa? Minta runding dengan Kak Timah. Dia kata kita bodoh. Nah, itulah kau sabar-sabar. Dia pijak di kepala kau. Dah kita mengasakan kepada dia berat dia ni. Tengok siapa jururunding tu. Sebab sangat berpotensi yang datang bagi idea, yang datang bagi cadangan. Ini daripada ini, apa dia? Min hamazatis syayatin. Min hamazatis syayatin. Tak pernah Kak Timah saya sabar. Tak ada sabar-sabar, jangan jadi bodoh. Bijaknya orang kepada kita sabar. Cuba cari dalam Quran. Ada 90 lebih kalau tak silap ustazah ayat yang bercakap tentang sabar. Ada dalam Quran sebut, jika kamu sabar maka kepadamu akan dipijak oleh orang. Ada tak? Ya, tak ada. Habis itu yang kita beria sangat mikir kalau sabar kepada kena pijak. Padahal orang sabar apa Allah sebut? Inna Allaha ma'as sabirin. Cuba kalau jururunding kita bagus ya. Sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita nak cari jalan, Allah sama dengan kita. Kita nak cari jalan, Allah berada di pihak kita. Kita nak cari jalan, Allah restu dan redha yang kita sabar. Tapi tengok tuan-tuan, kalau tak betul-betul gaya, kenapa yang jadi payah satu orang di Sakina? Sebab bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung daripada-Mu wahai Allah,
daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung, ya Allah, agar setan-setan semua tak dekat dengan aku. Setan manusia ke, setan jin ke, setan iblis ke, tak dekat dengan aku. Aku berlindung dengan kamu, ya Allah. Cuba kita amalkan tiap-tiap pagi. Kalau rasa pagi petang tak cukup dos tu, bacalah sebenarnya. Ya? Kalau tengok pasangan kita marah, kita cakap dengan pasangan kita sebelum marah. Bang, kalau saya marah, bang, tolonglah bisikkan di telinga saya ayat surah Al-Mu'minun 97-90. Tolonglah. Cakap tu masa dia, masa bahagia. Sebab masa marah, saya cakap lah. Ya, masa dia relax, contoh kan, kan balik ke kan, naik motor kan. Kan naik kereta tadi ni. Ya, naik kereta ke berjalan berdua. Bang dengarkan bang kan, misalnya cakap kami macam tu lah bang. Ya, kalau saya tengah marah ke apa, abang pun pun lah kat saya surah Al-Mu'minun 97-98. Betul kan? Kita tanda sayang ke kita tolong. Sebab apa? Ini saya tak pernah terhapai. Dan surah yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 27. Surah Al-A'raf ayat 27. A'udhu billahi إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Sesungguhnya syaitan dan kaum yang melihat kamu. Setan tengok kita. Setan Allah bagi takdirnya dapat tengok kita. Ada poin kamu tidak boleh melihat golongan, tak boleh melihat setan. Ya? Kalau nampak setan dengan buruk mengodongnya, pasti masa kita bergaduh, kita tak akan menjerit, kita lari balik ke suami kita. Sebab apa hantu kita nampak? Malam-malam pun akhirnya peluk ke laki kita sebab apa ada nampak setan. Betul kan? Simai? Tapi kita tak nampak. Lalu, disebut dalam Al-Quran inna ja'alna syayatin awliya lilladheena la yu'minun. Setan ni hanya boleh berkuasa pada orang tak ada iman. Bila kita ulang ayat ni maksudnya apa? Maka marilah kita memupuk nilai keimanan kepada diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya ataupun secara lebih umumnya kepada keluarga kita. Dengan pakaian iman, dengan bekalan iman, ya, dan kemudian kita didik keluarga kita, diri kita daripada asupan syaitan. Usaha percaya tuan-tuan, perjuangan dan proses hijrah untuk kita mendapat keluarga sakinah akan lebih mudah. Ya, akan lebih, insyaAllah, ya, kita dapat melakukannya dengan lebih baik dengan izin Allah. Sekian, Ustazah dan disilakan ini. Ya, tak tahulah bila kita masa ada tak ke 2, 3 sampai 18 saya pun tak nak kereta tadi. Ya, tengok dalam